kebatinan kami terhadap dosen dan video suara yang tadi. Ya, video suara itu mereka kesulitan dalam menulis. Padahal pengalaman menulis saya itu mudah kalau kita teliti atau tekun. Oleh karena itu saya dalam rangka juga ada teman-teman yang naik pangkat, tekun, dan dosen-dosen juga. Dan bertepatan juga ada lomba video suara teladan tingkat nasional, di mana ini menjadi best practice untuk menjadi tulisan saya untuk dilombakan ke tingkat nasional, di mana masalahnya dosen dan video suara sulit menulis, ternyata begitu kita buat network itu akan jadi mudah dan melakukan pendampingan. Sebenarnya mereka semua antusias, cuma memang ada beberapa kendala. Tapi saya kira kendala itu bisa diatasi oleh Ektra, dan kita akan fasilitasi teman-teman, sama seperti hari ini kita membantu mereka untuk memfasilitasi, dan saya kira mereka sangat antusias, apalagi sudah dipertemukan dengan penerbit. Nah, ini tuh yang membuat mereka, wow, ternyata ini yang kami cari dari dulu. Nah, betul. Dan begitu jelas ya penyampaian dari Mbak Silvi dan Mbak Julia, ya itu sudah, jadi mereka sudah jelas tadi, dan kami berkomitmen hari Kamis itu sudah ada draft dan kita akan edit sedikit, kemudian kita akan kirim. Setiap peserta ada satu tulisan atau satu buku yang diterbitkan, dan itu akan dipromosikan ketika seminar nasional di mana gubernur akan melihat hasilnya. Ya, bagi dosen dan bidang suara di provinsi. Samping itu, kami ingin supaya menulis buku itu merupakan habit, jadi kebiasaan. Kemudian memang di ruangan ini juga kami akan membiasakan mereka untuk berdebat secara ilmiah dalam bahasa Inggris. Jadi yang tadi peserta sebagian besar kami untuk training untuk debat bahasa Inggris for lecture. Jadi untuk dosen-dosen kami akan buat lomba debat antar dosen nasional. Dan kami akan usahakan ke depan. Nah, itu kenapa? Karena saya lihat kami searching, biasanya kami searching dulu. Kemudian kami tertarik dengan kami baca promosi dan publish. Nah, begitu mudah, begitu bisa kami buat kerjasama. Jadi semacam mudah dan bisa diajak kerjasama. Jadi ya ini wakil Indonesia lah yang penerbit yang cukup bagus ya untuk menjadi mitra kami. Mudah-mudahan ini berlanjut ya Bu. Iya, amin ya Bapak.